Wow, ini batu jalur emas, bosku. Lihat tuh jalurnya, padat, berat ini. Ini kuarsa. Ini bisa diolah jadi batu akik. Jadi batunya bergambar-gambar nih, motif. Ini bosku, wow. Ini mantap kali, bosku. Ini adalah tambang tradisional, tambang rakyat. Ini lagi sedot pasir emas. Oke, bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sedang di lokasi pertambangan, ya. Jadi, pertambangan sedot, jadi sungai. Disedot dengan mesin Alcon. Ini pertambangan tradisional di kampung saya di Sulawesi. Itu di belakang sana, itu mereka lagi sedot, sedot sungai gitu kan, sedot pasir sungai. Ini pertambangan tradisional itu sebenarnya harus dilanjutkan dan terus dididik agar bagaimana lingkungan itu tidak rusak. Jadi ini pertambangan rakyat itu sudah ratusan tahun sejak zaman kerajaan dulu, ya, zaman Nusantara sudah berlangsung, dan biasanya pertambangannya itu tidak terlalu merusak lingkungan karena memang mereka juga punya aturan adat gitu, dan tidak menggunakan bahan-bahan kimia gitu, dan juga tidak menggunakan eskavator yang terlalu besar. Jadi lumayan lah gitu, karena ini hasil dari tambang rakyat itu untuk memenuhi kebutuhan harian dari masyarakat atau rakyat itu sendiri. Makanya kegiatan ekonomi rakyat seperti ini jangan di gusur gitu, ya. Jadi tinggal bagaimana penataannya. Kita dukung tambang rakyat yang tambang rakyat itu tidak merusak lingkungan. Oke, teman-teman, kita eksplor dulu area ini untuk cari batu-batu akik atau batu-batu urat emas. Jangan lupa subscribe channel ini, ya. Ya, ini lagi kemarin lagi hujan, bosku. Jadi sungainya agak kabur, ya. Ini itu di sana ada delta atau pulau kecil di sungai. Nah, ini coba kita cari batu-batunya, ya, dari batu akik sampai batu jalur emas. Coba kita cek ini juga. Sayang airnya kabur, tapi nggak apa-apa, teman-teman, kelihatan gitu. Kita cari-cari, dipilih-dipilih, bosku, dipilih. Wah, ini. Wah, ini menarik nih, bos. Ini udah, ini ada emasnya nih, kuarsa. Ini batuan jalur emas, bisa juga dibikin akik nih, jadi badar emas gitu. Kita simpan, bosku. Mantap. Nah, ini lagi, bosku, dapat. Ini udah dalamnya ini mulai kelihatan nih, ini ada peraknya, ada emasnya ini. Itu warna-warni oksidasi warnanya. Ada warna abu-abu itu perak itu. Di situ juga ngumpul emas. Ini ada warna merah dikit ini. Wah, ini menarik, bosku. Kita koleksi, bawa pulang ke rumah, bisa diolah nih. Ya, mantap, mantap, bosku. Segar, segar di sungai, di alam bebas. Itu lihat sana gunung. Iya kan, bos? Hei, sana gunung, bosku. Wah, ini ada apa nih? Kepiting, ya. Ini kepiting sungai.
udah nggak aktif. Kita lanjut lagi bosku. Wah ini lumayan nih bos. Nih batu jalur ini, jalur emas, kuarsa. Mantap nih bos. Kita koleksi dulu. Oke. Kita explore lagi. Nah ini bosku. Ini keren nih. Wow. Ini batu jalur emas bosku. Lihat tuh jalurnya. Padat. Berat ini. Ini kuarsa. Ini bisa diolah jadi batu akik. Jadi batunya bergambar-gambar nih motif. Ini bosku, wow. Ini mantap kali bosku. Keren cadas ini bos. Lihat tuh sana gunung emasnya. Jadi batunya hanyut dari gunung emasnya bos. Di sungai ini sejak jutaan tahun yang lalu bosku. Ini namanya alam bebas yang penuh dengan harta karun Tuhan. Keren bosku. Wah beruntung nih hari ini rezeki nomplok. Ini diolah, ini digosok, muncul nih gambar-gambarnya nih. Tapi ini emas isinya bos. Emas, perak. Ini lihat tuh oksidasi warna logamnya, mineralnya tuh ada warna kuning, orange, abu-abu, merah dikit, hitam. Wow, ini sayang ini kalau nggak digosok nih. Keren cadas bos, kita simpan. Alhamdulillah, rezeki hari ini. Oke bos, ya. Kita lanjut lagi. Nah ini juga nih bos, jackpot lagi rezeki. Ini batuan jalur emas kuarsa nih. Tuh ada tuh emasnya itu di situ. Nih jalur-jalurnya. Kita simpan bosku. Lanjut lagi. Ini alam yang harus terus dijaga. Jadi diambil secukupnya aja bosku. Jangan serakah. Jangan serakah. Nanti dikutuk alam dan dikutuk Tuhan. Ya. Coba kita lihat nih. Oke. Wah, ini lumayan nih. Ini batuan jalur emas juga nih. Ini kuarsa ya, jalur nih. Kita bisa bikin batu akik, bisa juga digelondong diambil emasnya. Oke bosku, kita simpan dulu batu ini. Mantap rezeki. Tuh. Nah kita cek ini bos. Wah ini juga ini mantap nih bos, jackpot. Ini batu jalur emas nih. Kuarsa. Kita simpan dulu bos. Lanjut lagi. Nah ini nih bos, ini bos, ini buah apa nih? Nah ini bos, ini jalur nih, batu jalur emas nih, kuarsa. Bisa juga dibikin batu akik. Oke jackpot. Lanjut bosku.
ini bosku, ini jasper, ini ada emasnya, ini jasper bosku, jasper batuan kuarsa campur. Ini mantap bosku, ini ada gambar-gambarnya nih, bikin akik, diolah juga jadi emas, menarik nih bos. Oke, jackpot ini, rezeki mantap-mantap. Kita simpan dulu bosku di posnya ya. Itu. Nah, ini satu lagi bosku, coba kita cuci. Ini batuan jalur nih, jalur emas. Ini kuarsa nih. Jalur emas nih, bos. Kita simpan. Oke, lanjut bosku. Itu ada sapi ya, sana gunung. Ini pulaunya di depan nih, delta. Nanti kita ke sana bosku. Wah, kita lihat nih bos. Wah, ini jalur bos. Ini jalur bosku. Kuarsa ini campur warna merah ya, mantap nih bos, kita bawa pulang nih. Ini bisa digosok juga, yang jadi batu akik.